Sore teman-teman, di video ini kita mau nyobain suara speaker aktif Advan T101 PT. Ini video yang kedua dari yang pertama. Yang pertama nanti kita akan nyoba pakai Bluetooth, terus yang kedua kita pakai flash disk ini. Sebenarnya bisa juga pakai MMC sih, cuman kita nggak punya MMC yang nggak terpakai. Tidak perlulah kita nyoba. Pertama nyalain dulu. The Bluetooth device is ready to pair. Tuh, ada ceweknya ngomong di dalam, teman-teman. Ini kurang lebih transliterasinya seperti ini. Ini bisa dikoneksikan dengan Bluetooth gitu. Nah, ini kita pegang HP Xiaomi. Kita koneksikan dengan Bluetooth. Cari dulu. Nih, ketemu nih teman-teman. T101 PT. Nah, ini kita koneksikan. The Bluetooth device is connected successfully. Nah, itu tadi ada cewek yang tadi ngomong, katanya koneksinya udah sukses. Kita coba muter lagu sini. Di bawah 200 gitu. Kita coba yang kedua pakai flash disk Toshiba 16 GB. Ada beberapa lagu di sini. Kita pause dulu. Kita langsung colokin ke sini, ke port USB. Langsung dia ngeplay lagu yang ada di flashdisk ini. Kalau bisa teman-teman nyimpen lagunya itu di luar biar langsung terbaca, jangan dimasuk-masukin ke folder tersembunyi, apalagi di hidden. Kita coba, dan ternyata remote-nya bereaksi lagi. Next, next. Review lagu sebelumnya, iya gitu.
itu teman-teman. The Bluetooth device is connected successfully. Mode Bluetooth. FM tuner. Mode radio. Kita mau coba mode radio. Tekan play satu kali. Nanti dia searching. Duh, cantik banget. Dia nanti auto searching, dia nyari-nyari gelombang radio sendiri. Kalau selesai dia berhenti. Masih searching, masih nyari gelombang. Ini di kota ini ada beberapa stasiun radio. Ini kayaknya sudah selesai nyari. Kita coba. Ini tombol next. Nextnya jadi, kalau mode radio jadi milih radio berikutnya. Antioksidan yang mengurangi efek radikal bebas penyebab penyakit berbahaya, mengandung senyawa organik. Gitu kurang lebih teman-teman. Untuk mic-nya belum kita coba karena posisi kita lagi di kantor, nggak bawa mikrofon. Kurang lebih seperti ini, siapa tahu teman-teman mau beli. Banyak nih di seluruh toko online, di Tokopedia, Bukalapak, di Lazada, di Blibli, sama di Elevenia juga ada. Tinggal pilih harga yang sesuai dengan ongkir yang sesuai di lokasi rumah teman-teman. Gitu, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau sekiranya bermanfaat, teman-teman boleh klik like sama subscribe. Kalau sekiranya video ini teman-teman kurang suka, teman-teman boleh klik dislike. Itu, terima kasih, sukses buat teman-teman. Selamat sore. Kita mau lanjut dengerin musik pakai speaker ini.